Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Boy, tapi kali ini di tempat yang agak jauh daripada anda. Di mana? Saya berada di Masjid Nabawi, Kota Madinah, untuk melaksanakan ibadah umrah nanti insyaallah sama dalam esok ataupun lusa akan ke Mekah. So sekarang masih di Madinah dan hari ini hari Jumaat sebenarnya. Okay, bila-bila masa anda menonton video ni, sekarang ni saya berada di Kota Madinah pada hari Jumaat. Berapa hari bulan ni hari ni? 6 Disember. Okay, sekarang saya berada di bahagian atap Masjid Nabawi. Ni nampak panas, tapi bila anda berjalan di atas tiles ni, rasa sejuk sangat. Sejuk sangat. Mungkin juga ikon di bawah ataupun tidak tahu, tapi dia sejuk. Sejuk sangat. Dia punya lantai ni sejuk. Begitu lapang. Nampak menara. Banyak menara di sini. Menara Masjid Nabawi. Dan kita nampak pelancong-pelancong bergambar. Pelancong itu. Alhamdulillah. Allah berikan ruang dan peluang untuk menjadi tetamunya. Kebiasaannya kami berada di bawah, tapi hari ini mau menengok apa yang ada di atas nih. Wow. Okay, di situ ada takwa, ada beberapa menara di sini. Tunah Kubah Hijau, Kubah Hijau. Di situ makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kubah Hijau tu di bawah tu lah. Kubah Hijau. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Sebab itulah bila di Kota Madinah ni, terutama yang berkaitan dengan Masjid Nabawi ni, kita dianjurkan untuk berselawat banyak-banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan wa makar Allah, mereka merancang, Allah pun merancang, Allah merancang lebih baik. Ini sahabat-sahabat yang pergi bersama nih. Kami sebilik ada satu orang lagi missing in action. Pak Ramli, Yus, semua sahabat-sahabat lah nih. Alhamdulillah kami dapat berikan ruang untuk berada di sini. Insyaallah beberapa lagi akan melaksanakan umrah di Mekah. Insyaallah. Alright. Okay. Mudah-mudahan saya doakan kita semua selamat. Insyaallah kita akan sama-sama menjadi tetamunya. Insyaallah mudah-mudahan. Saya doakan anda semua pun bakal berpeluang untuk berada di sini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Boy, yakin ya kau.